Bagaimana nak jadi orang yang hanya bergantung pada Allah, tidak harapkan manusia? Perbaiki tauhid, tauhid rohani. Tauhid rohani. Mulai daripada beramal bahwa kita hanya karena Allah. Begini, Nabi pun sudah buat satu prinsipnya. La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalin. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Illa anta ghamadinallahu min fadlihi wa rahmatihi. Oh, kamakon. Tak ada seorang yang masuk surga karena amal. Berarti orang tidak beriktimad kepada amal, beriktimad kepada Allah. Engkau juga ya Rasulullah, ya. Melainkan orang masuk surga itu karena karunia dan rahmat Allah. Bas. Ya minallah. Nah, anda maka iktimadlah kepada Allah, bertauhid. Ya. Maka dia tidak akan bergantung kepada manusia. Salah satu nasihat para murabbin tadi, jangan pikir ke orang. Itu juga merupakan nasihat untuk tidak bergantung kepada orang. Istri, kenapa bergantung kepada suami? Ya. Kita ini ruh, apabila ruh punya kehidupan yang bebas. Tetapi apabila dibungkus oleh fisik, oleh jasad, maka ada ihtiyajat jasad yang mempengaruhi rohani ini. Maka orang sufi menyebutnya rohani ini sangkar, tahu? Jasad ini sangkar bagi rohani, yang membuat rohani tidak bebas. Rohani punya kebebasan yang tidak bergantung pada siapapun, tapi fisik. Keperluan-keperluan fisik, apakah bersifat biologis, ya, bersifat fisikis, ya. Maka itu perlu di, polanya perlu diatur. Kehidupan Nabi sudah mencontohkan kita bagaimana. Hatta di dalam mujahadatun nafas tadi kan, menjaga hati itu, ya kan, dari pola hidup, pola makan, pola. Itu sebetulnya bagaimana agar tidak hidup itu untuk memenuhi keperluan fisik saja. Itu sebetulnya intinya, agar bergantung kepada Allah semata.